Jumat 15 Mei 2022, Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat, kembali meluap. Itu terjadi sekitar pukul 21.30 malam sampai dengan pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Intensitas air hujan masih deras sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, diantaranya Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Desa Horpanggung, Kecamatan Torogong Kidul, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi. Dengan meluapnya Sungai Cimanuk yang sangat besar itu menyebabkan beberapa rumah warga juga sekolah terendam banjir, sehingga akses jalan yang sangat sulit dilalui pengendara baik roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dari kejadian banjir tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja banyak barang-barang rumah yang terendam juga terbawa banjir. Sanding banjir. Demikian Heri Arasid, Sri TV dari Garut mengabarkan.